istri dari Ami sedang ada kandungan atau sedang isi katanya. Ini kan pengantin baru nih. Nah, ini semua beredar kabar ini karena melihat ada Evelyn memposting sedang berada di rumah sakit. Nah, sebetulnya jadi kenapa nih? Mudah-mudahan sih sehat-sehat saja ya. Dan katanya Ami juga agak berhati-hati untuk menjawab pertanyaan dari wartawan. Langsung saja kita lihat, ini dia liputannya untuk Anda. Kabar bahagia kini tengah menghampiri pasangan selebritis Aming dan Evelyn Nada Anjani. Pasca resmi menikah pada 4 Juni 2016, kini sang istri Evelyn dikabarkan tengah berbadan dua. Saat dikonfirmasi langsung dengan Aming kemarin, pria 35 tahun itu nampaknya masih takut dan enggan mengungkapkan kabar bahagia kehamilan sang istri. Pasalnya Aming tak ingin mengumbar kepada awak media dengan alasan ia tak ingin mendahului ketentuan dari sang pencipta. Pokoknya gua kalau tentang kabar bahagia doain aja, semoga semoga sesuai yang diharapkan semua orang. Tapi jujur kalau gua pribadi nggak mau sesumbar karena nggak mau ngelangkahin yang di atas ya, bukan paralon, bukan internet ya, tapi nggak mau ngelangkahin kehendak Allah, itu aja takutnya Pak Mali. Jadi doain aja, semoga apa yang dipercayakan entah sekarang atau entar sama Allah terhadap kita bisa jadi sebuah amanah yang bisa kita jalankan. Yang pasti saya tidak mau sesumbar, gua nggak mau sesumbar untuk mendahului apa yang diketentuan di atas, itu aja sih. Kabar seputar berbadan duanya Evelyn memang sudah berhembus kencang belakangan ini. Namun tak lama berita ini beredar, kini Aming mengaku bila sang istri tengah dalam kondisi sakit. Hal ini juga terlihat di akun Instagram Evelyn yang mengunggah sebuah foto ketika dirinya tengah berbaring di tempat tidur dengan infus yang masih terpasang di tangan. Sakitnya Evelyn memang belum bisa dijelaskan penyebabnya, apakah itu berhubungan dengan kehamilan atau tidak. Namun dalam foto tersebut, Evelyn hanya berkata bila dirinya baik-baik saja, serta meminta semua orang untuk mendoakannya. Sekarang kondisi dia lagi dalam keadaan kurang baik, tolong doanya, tolong dukungannya, itu aja sih. Itu pertanyaan jebakan ya. gue gak akan nanya ngidam atau apa, enggak, karena gue gak bisa bilang udah atau enggak kan, seperti yang gue bilang, gue gak mau sesumbar sih, karena takutnya jadi bumerang buat gue juga. Yang pasti, jujur aja kita sedang berjuang, jadi tolong doanya, tolong dukungannya. Kita sedang sangat-sangat berjuang sekali. Jadi kalau ada yang doain, alhamdulillah. Kalau ada yang ngehujat ya jangan. Tapi kalau emang mau juga telangkung ya silakan aja. Ini negara demokrasi, semua orang bebas dengan pendapatnya sendiri. Yang pasti kalau ada yang doain, alhamdulillah banget. Karena saat ini kita lagi butuh banget dukungan doanya. Semoga semuanya baik-baik aja. Seperti apa kondisinya, saatnya kalian cari tahu gitu kan. Pokoknya enggak, itu aja sih, itu yang dibutuhin, itu aja. Pasca menikah dengan sang istri tercinta, Aming memang jarang terlihat di layar kaca. Nampaknya ia tengah menikmati masa-masa indah bersama Evelyn. Usai resmi menjadi seorang suami istri, Aming mengaku cukup banyak yang berbeda. Salah satunya yaitu kehidupannya yang kini lebih tertata lantaran ada sang istri yang mengurusnya. Lantas bagaimana tanggapan Aming seputar haters yang hingga kini masih kerap menghujat dirinya dan sang istri? Pasca menikah ya alhamdulillah ya, seperti pasangan normal lainnya ya, kalau udah nikah pasti menjalani kehidupan rumah tangga yang pasti. Pasti kan kehidupannya pasti berbeda dari saat-saat gue masih sendiri, jadi ya pasti lebih ada yang merhatiin, lebih ada yang ngurus, itu aja sih. Karena beneran kayaknya gue yang jadi emaknya dia deh, karena mungkin karena perbedaan usia kali ya, ya gue berasa berperan double, triple, quadruple bahkan kan, jadi emang dia 24, 23, 36, otomatis gue yang harus bisa lebih dewasa, harus ngarahin gitu. Yang namanya penampilan appearance kan bukan jadi tolak ukur. Ya enggak, bukan jadi tolok ukur kualitas orangnya kayak apa gitu, enggak, maksudnya ya kalau emang dia
setomboy itu bukan berarti dia kehilangan esensinya jadi seorang cewek, jadi seorang perempuan gitu kan. Kalau misalnya dia memang tidak selaki itu bukan berarti dia bukan perempuan. Maksudnya ya si Indonesia sudah sangat-sangat pintar orangnya, jadi enggak senarrow minded itu ya. Enggak sesempit itu pikirannya. Kita harus mulai belajar menyikapi, menghargai bahwa tiap orang itu spesial sih gitu, bahwa tiap orang itu unik, itu aja. Atau enggak kan seperti yang gue bilang, gue gak mau sesumbar sih karena takutnya jadi bumerang buat gue juga. Yang pasti jujur aja kita sedang berjuang, jadi tolong doanya, tolong dukungannya. Kita sedang sangat-sangat berjuang sekali. Jadi kalau ada yang doain alhamdulillah, kalau ada yang ngehujat ya jangan, tapi kalau emang mau juga telangkung ya silakan aja. Ini negara demokrasi, semua orang bebas dengan pendapatnya sendiri. Yang pasti kalau ada yang doain alhamdulillah banget, karena saat ini kita lagi butuh banget dukungan doanya. Semoga semua baik-baik aja. Seperti apa kondisinya saatnya kalian cari tahu gitu kan. Pokoknya ya itu aja sih, itu yang dibutuhin, itu aja. Pasca menikah dengan sang istri tercinta, Aming memang jarang terlihat di layar kaca. Nampaknya ia tengah menikmati masa-masa indah bersama Evelyn. Usai resmi menjadi seorang suami istri, Aming mengaku cukup banyak yang berbeda. Salah satunya yaitu kehidupannya yang kini lebih tertata lantaran ada sang istri yang mengurusnya. Lantas bagaimana tanggapan Aming seputar haters yang hingga kini masih kerap menghujat dirinya dan sang istri? Pasca menikah ya alhamdulillah ya seperti pasangan normal lainnya ya, kalau udah nikah pasti menjalani kehidupan rumah tangga yang pasti. Pasti kan kehidupannya pasti berbeda dari saat-saat gue masih sendiri, jadi ya pasti lebih ada yang merhati, lebih ada yang ngurus, itu aja sih. Karena beneran kayaknya gue yang jadi emaknya dia deh, karena mungkin karena perbedaan usia kali ya, ya gue berasa berperan double, triple, apa ya, double, triple, quadruple bahkan kan, jadi emang dia 24, 236, otomatis gue yang harus bisa lebih dewasa, harus ngarahin gitu. Yang namanya penampakan, penampilan, appearance kan bukan jadi tolak ukur. Ya enggak, bukan jadi tolak ukur kualitas orangnya kayak apa gitu, enggak, maksudnya ya kalau emang dia setomboy itu bukan berarti dia kehilangan esensi jadi seorang cewek, jadi seorang perempuan gitu kan. Kalau misalnya dia emang tidak selaki itu bukan berarti dia bukan perempuan. Maksudnya ya si Indonesia udah sangat-sangat pintar orangnya, jadi enggak senarrow minded itu ya, enggak sesempit itu pikirannya. Kita harus mulai belajar menyikapi, menghargai bahwa tiap orang itu spesial sih gitu, bahwa tiap orang itu unik, itu aja. Amin, kalau memang hamil pastinya semua masyarakat mendoakan mudah-mudahan sehat-sehat kandungannya. Apalagi katanya kan di posnya terakhir berada di rumah sakit, tapi minta support dan doa dari semuanya. Pastinya kita doakan Amin sehat-sehat selalu, dan kita dengar berita bahagia pastinya ya Amin ya. Dan pastinya juga itu tadi betul katanya, cara ini kan katanya mungkin tomboy atau gimana. Mudah-mudahan kita semua tidak sempit pemikirannya. Kita doakanlah kalau memang tujuannya baik, niatnya baik. Sehat-sehat selalu untuk Amin dan juga Evelyn. Setelah ini ada pasangan juga, dan kalau yang ini sudah punya anak. Ada Sarwenda yang katanya mengajak Talia untuk jalan-jalan menemani sang ayah kerja ke Singapura. Nah, berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi.